Halo guys, ceritanya di akhir ya. Bukan, dia untuk di kompor. Terus? Ginilah bentuknya. Nah, kalau ini kan nahan anginnya aja. Ya. Supaya pancinya nggak geser-geser juga ini ya kan. Nggak ada. Itu ada pesan. Pesan berapa? Sekarang gudang udah libur. Iya, berapa biasanya? Berapa? Untuk itunya aja angin ya. Ini ya. Berapa? Ini 28. 28 ya. Ini dia bisa untuk kiri kanan ya, untuk tungku yang itu ya. Pasnya berapa? 25. Tuh. Ah iya, yang gitu tuh maksudnya ya, Pak. Itunya. Kami nggak suka yang besar-besar. Itu berapa? Oh, ya, tapi itu besar dikit kayaknya. Sedang, atau ukuran besar, ya. Ada yang kecil lagi itu kan? Oh, Pak, yang jual kan? Ada. Ya. Kalau sama langganan tuh gitu ya kan? Dia yang nentuin harga, dia yang nawar ya. Enak aja. Nah, ibu apa-apa aja. Sekalian ibu nawar, dia iya. Apalagi kan tadi mau cari stiker sih, ya? yang itu betul aku tadi kirain aja ada stiker gitu. Oh, rak piring yang tipis itu cah, yang nempel di dinding yang untuk di itu dekat cucian piring. Ini dekat cucian piring. Dia maksudnya tuh dia kecil aja, enggak. Kalau ini kan dia lebar. Ada yang besi tuh cah. Besi. Rak piring, rak cucian piring. Ini dia betul tak? Dia nampaknya 25 betul tak? 25 biji betul tak? Tapi dia apa? Ini kayak apa? Tuh. Ada enggak yang kecil lagi dari itu gininya? Ada, kecil 2 tingkat. Dia cuma rendah aja, Bu. Enggak, dia ada yang modelnya kayaknya segini aja dia, Ci. Kecil sekali ya. Nah, segini kecil dikit dari ini, mungkin ada nggak yang lain? Cuma dia agak panjang dari ini ke sininya. Gas tabung jual gas yang 3 kilo. Ada. Berapaan rak piring sih? Yang mana? Yang itu? Ya tergantung ada nampan, tak ada nampan. Ya. Yang ada nampan? Nampan berapa tingkat? Berapa tingkat adanya? 3-2. 3? 3-1-6. Mahal juga aja. Ya, cuma besi. Oh, 2-1-3-5. Soalnya yang lain apa ya tadi yang mau dicari sih? Ini. Nampan tuh harus hitung ya. Terus tanya. Ada 25 biji. Sama. Itu mendingan. Teflon masak itu berapa yang ada tangkainya? Ukuran yang kecil. Enggak, maksudnya yang panci, Ceh. Yang kayak gini maksudnya, bukan teflon yang tipis. Hah? Yang kayak gini. Oh, yang tipis ya. Tapi yang keramik. Keramik. Keramik itu berat le. Tak ada. Iya, le berat. Teflon ada. Oh, teflon. Tidak ada. Teflon enggak butuh teflon ada. Stiker kulkas enggak ada. Gimana ya cari itu ya? Toko buku. Ah, toko buku. Stiker gitu kan. Stiker kulkas tapi. Gitu. Aslinya nak cari stiker dapur sama stiker kulkas tadi. Samping tabung. Sama itu. Kalau kosong? Kalau ada isi apa? Isi ulangnya berapa ngisi? Berapa? Oh, mahal perasaan di kampung berapa cuma ngisi dia? Kalau dia masih dekat. Iya, orang kampung malah mama jual ini deh. Banyak yang beli itu karena tahan lama juga kan memang. Ini ada yang kosong satu. Oh, mau tes gas. Udah kayaknya itu aja sudah. Apa kok? Kita jual. Penasaran juga Bapak mau beli. Apa? Di ASEAN. Imlek hari Sabtu kan? Nah, mungkin ini ya. Ah, kalau enggak bisa nanti tinggal balikin aja ke nyonya. Ambil yang ini aja satu lagi ya. Bisa lah kayaknya. Cuma dia
masih di sini. Tuh. Akhirnya karena di tempat langganan ini nggak ada yang dapat, malah yang lain, kita itu menuju lantai tiganya Samarinda. Itu di sana kan ada perabot juga tuh, ternyata udah tutup. Terus kita menuju di atasnya top 100 juga udah tutup. Akhirnya malah nyamper di sini, guys. Nyari casing ya. Ini juga nyonya langganan kita kalau beli HP, guys. Nah. Oh, warnanya jangan biru gitulah. Nggak ada yang warna pink-pink krem gitulah, yang pink kayak enggak, atau merah-merah suka saya. Merah saya suka, merah kalau enggak. Bapak pula. Nah, itu aja tuh dia. Ih, kayak HP baru. Dimahalin pula. Itu 50. 50 aja dah. 80 aja deh, 100. Iya loh, gua. Yang lain lah, Ce. Kok Bapak mau pakai tali juga? Udah pakai gitu. Emang ada talinya ya? Iya. Oh, dikirain dia. Maksudnya kan ada ini. Pinggang. Kita absenin Cece ya. Enggak beli HP, cuma beli casingnya doang. Itu harusnya beli HP ya kan? Entarlah kita beli HP baru nunggu duitnya. Beli Cece kami yang mau batas gitu ya. Tuh tengok kayak HP baru ya kan? Syukurin aja. Ayo kita jalan. Rencananya tadi tuh kita mau cari stiker kulkas sama stiker dapur ya guys, supaya kalau saya masak-masak itu lebih cantik gitu tampilannya, karena ada gambar-gambar di belakangnya itu yang lebih estetik gitu, karena memang keramik saya itu udah ada item-itemnya gitu ya. Tapi ternyata nggak dapet, malah kita jadi beli casing HP ya guys. Aduh, ya udahlah, kita lanjut lagi bergerilya ini arah pulang, karena dikasih tahu tadi arah tempatnya itu di Metro Dekor. Kita mau menuju Metro Dekor dulu ya.